Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lego Block Indonesia. Hari ini kita akan berkreasi dan kita akan membuat sebuah telepon genggam jadul. Mari kita mulai. Siapkan dulu blok dengan 12 pin yang ada rodanya, 3 buah. Kita sambungkan. Seperti ini teman-teman, silahkan dilihat dulu. Sambungkan dengan blok 12 pin juga. Kemudian gunakan blok dengan 4 pin. Tambahkan secara melingkar. Oke, seperti ini teman-teman. Lanjut. Sepertinya teman-teman, tambahkan blok dengan 4 pin untuk kanan dan kiri. Ambil yang 2 pin, selipkan di tengah. Seperti ini teman-teman, sekarang kita bikin gagangnya dulu. Seperti ini teman-teman, blok dengan 2 pin 3 buah. Taruh di sebelah sini 2 buah sini. Kita sambungkan jadi satu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lanjut kita akan buat gagangnya buat genggaman. Ambil yang 8 pin. Kemudian lanjut
seperti ini, ambil yang 12 pin taruh di sebelahnya. Oke. Agak rumit teman-teman, tapi kalau diikutin step per step akan mudah. Ambil lagi yang 8 pin dan taruh di bawah. Seperti ini teman-teman. Lanjut lagi, tambahin bagian bawahnya lagi. Dibuat secara bersusun seperti tangga. Yang warna biru taruh di bawahnya lagi. Seperti ini teman-teman, sudah mulai terlihat. Oke, kita bikin sebelahnya dulu. Kita kunci dulu atas ini teman-teman. Seperti ini, terus kita lanjut lagi. Ambil yang 2 pin taruh di sini. Yang 8 pin kunci di sini. Nah, lanjut lagi ya. Ambil yang 12 pin taruh di sini. Celah yang kosong ini kita isi dulu. Kita bikin mirip seperti yang ini tapi di sebelah sini. Sekarang kita bikin ya. Sedikit lagi ya teman-teman. Tambah lagi yang 8 pin taruh bawahnya. Dibuat menyusun seperti tangga. Seperti ya teman-teman, sudah mulai terlihat. Sedikit lagi ini sudah selesai.
terakhir kita tambahkan pengunci atasnya. Jadi teman-teman, telepon jadul ini kakaknya bisa diangkat seperti itu ya teman-teman. Warnanya bisa menyesuaikan sesuai selera teman-teman. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi di kreasi selanjutnya. Terima kasih.